Start dah. Okay, boleh start dah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Gandamu gandaku jua, GGI. So, hari ini merupakan 31 Disember 2020. Okay, macam mana kita tahu sekarang ni tahun 2020 ni banyak gila cabaran dugaan, betul tak kan? So, macam biasalah, dan tahun ni jugalah aku mulakan aku punya channel ni. Okay, kepada siapa-siapa yang daripada awal follow aku yang video pasal GM komen ni. Okay, so aku ucapkan terima kasih. Dan kita hari ni kita akan bincangkan, bukan bincang lah, hari ni aku cerita sikit pasal topik yang lagi best, pasal diri aku sendiri dan macam mana aku starting main Gunpla dan apa benda lagi dan macam-macam lah. So, stay tuned, okay? Okay, sebelum tu aku beritahu korang, aku di sponsor dapat satu, yeah, cap yang tulis Gandamu Oyagare kan. Ha, so kat sini kau boleh tengok sendiri, cap ni memang best. Okay, kat depan dia ada tulisan Gundam klasik tu, and then ada logo kat sini, logo Atuk, dan ada gambar Atuk kat bawah dia. Alright, so ni dia. So kalau korang berminat, korang boleh Roger Brother Bob Jack. Aku akan bagi link kat bawah. Korang boleh tengok Facebook dia dan korang boleh tengok ataupun dia terus direct WhatsApp dia pun tak ada masalah. Okay? Belum tu aku memperkenalkan diri aku siapa dia sebenarnya. Okay, nama aku Muhammad Rizwan bin Muhammad Bashar. Okay, nama aku korang boleh panggil Rizwan ataupun orang panggil aku sendiri kat sini Acong lah sebenarnya tu. Okay, semua panggil aku Ren Wan Chong. Itu nama glamour aku lah. Okay, so basically aku dah layan Gunpla ni masa aku lama dah. Okay, sebenarnya aku start tengok Gundam ni tahun 2000 dalam majalah Kuntum. Tahu dah majalah Kuntum. Super Legend-Legend ni mesti tahu kan. And then aku tengok Gundam untuk kali yang keberapa kali dah dalam majalah Gempak. Memang gila lah. Sampai sekarang aku kumpul Gempak lama-lama kat sini sebab aku tengok-tengok balik kan. Dulu harga Gunpla bukannya murah babe, mahal gila. So memang aku masa kecil je tengok je kat kedai. So dah sampai usia aku 23 tahun, aku balas dendam balik beli. Mulanya aku starting buat Gunpla ni secara serius tahun 2013. Yes, sebelum aku accident. Aku accident ni kaki kanan aku patah 3 tau. Patah 3. So tahun 2013 aku jumpa dengan sifu aku Abang Syihan ataupun Nomad Gunpla. Kat situ waktu tu aku tengah jadi faci untuk satu program kat sekolah. Aku dulu college kan, belajar kat college aku jadi faci. Kebetulan isteri dia cikgu kat sekolah tu, dan aku tengok ish Gunpla ni kan. Aku pun macam wow. First impression aku tengok adalah Apeon. Sebab dulu aku antara peminat Gundam Wings lah. Dan sekarang ni aku dah tak minat langsung dah Gunpla daripada era lain. That's why lah kalau korang tengok sendiri, aku pun review hanya UC semata-mata. Betul tak? Aku memang minat gila UC. Tapi tengok jugalah kalau UC pun, kalau macam Unicorn, aku tak berapa minat sangat tau. Unicorn punya era, tengok juga beberapa kit lah. Sebab dia terlampau banyak ages sangat. So aku tak berapa minat. Dan tambah-tambah macam yang baru-baru memang aku tak minat lah. Kecuali beberapa kit lah. Contoh dalam Beat Diver ataupun Beat Fighters, ada yang daripada UC, kan dia orang upgrade kan. So kat situ aku ambil lah jugalah. So kalau korang ingat lagi, first video aku adalah pasal GM Comment ni kan. Okay, tengok ni, nampak? Okay, kenapa aku review pasal GM Comment ni? Untuk mengetahui korang, inilah model kit pertama yang aku ada seumur hidup aku, keluaran Bandai. Masa tahun 2005, aku beli kat kawan aku second hand. Waktu tu memang, lepas tu aku jual balik. Lepas tu tahun ni juga aku cari balik and then aku buat balik. Sejurus 3 hari lepas aku pasang ni, terus aku buat video. Terus aku buat video. So bagi aku kit ni memang best dan banyak sangat memori tentang dia. Daripada macam bodoh yang jangan kosong kan, then aku buat custom macam ni. Okay, basically channel aku ni banyak menekankan kit-kit yang mana kita mampu milik. Aku bukan tak nak review kit yang mahal-mahal, ada, tetapi aku rasa biarlah aku, secara peribadinya aku nak ajak orang-orang biasa ni pun boleh turut serta main hobi ni. Sebenarnya hobi ni universal. Okay, kalau orang kita fokus benda-benda yang hype, benda-benda yang mahal, kesian ke orang-orang yang biasa nak try main. So kat sini aku ajar macam mana kit yang biasa kita boleh buat jadi luar biasa, nampak lebih handsome, nampak lebih cun, dengan menggunakan apa yang kita ada je sebenarnya. So kalau nak berjaya sekalipun, kita tak perlu nak cari modal yang besar sebenarnya. Kita gunakan apa yang ada kat kita pun, kita boleh berjaya. Yeah. So dah ramai orang tanya aku, kenapa tak mau review kit Akatsuki lah, Seed lah. Sebab aku memang tak minat. Okay, kenapa aku tak minat Gundam Seed? Ada kisah dia sebenarnya. Sebab tahun 2004, dulu ada pertandingan Gunpla kan, dekat Sungai Wang. Lepas tu tulis kat situ,
Gundam SD tidak dibenarkan. Aku masa tu tahun 6 tahun 2004. Aku pun wah, tak boleh masuk Gundam Seed lah kiranya. Terus aku tak suka Gundam Seed. Start daripada situ lah. Lagi satu sebab aku lebih kepada military tau. Aku more kepada konsep military. Tengok Gundam-Gundam yang UC, dia lebih kepada military lah. Dan tambah model-model Zaku, model-model GM, memang fully military. Memang aku minat gila lah. So memang kat situ lah aku minatnya UC, jatuh cinta kat UC. Dan series UC paling aku minat adalah The AMS Team. Itu memang aku minat gila sebab dia sangat-sangat badass lah. Okay, that's why lah aku minat UC. Okay, kalau korang tanya aku sendiri kan, kit apa yang paling aku suka dan kit apa yang paling aku minat, of course lah kit ni dia. Alright, so aku meminat gila EXS ni daripada tahun 2003. Masa tu aku tahun 5, 2003 aku tengok lagu gempak HG je tau. Lepas tu aku dapatkan kit ni pada tahun 2018. Masa tu aku balik semain terawih. Masa tu aku bertugas dekat surau. And then waktu tu juga aku naik kan via play card, naik motor. Aku beli terus naik motor dengan pakai kopiah apa semua. Just aku angkat kotak besar tu, aku dapatkan yang ni. Okay, sebab aku memang minat gila design dia. Alright, so memang tak tahulah, kit ni bagi aku sangat-sangat memorable lah. Okay, walaupun kit ni kit lama, tahun 2003, aku dapat tahun 2018. Bagi aku memang best, aku custom sikit. Okay, memang yang terbaru ada, tapi bagi aku yang lama ni pun cantik sebenarnya. Tak ada beza sangat pun. So memang aku ambil yang lama ni lah. Harga dia pun boleh tahan lah. Kena makan Maggi lah kalau beli kan. Okay, kit kedua milik kesayangan aku adalah okay, Perfect Grade Mark 2 ni. Okay, senjata dia aku dah pegang kat sini sebab dia dah biasalah kit lama-lama ni kalau korang tak sentuh dia akan jadi loose. So kena refurbish balik lah kit nanti. Okay, so ni satu-satunya Perfect Grade yang aku ada sebab aku nak beli GP01 tu. Aku minat tetapi harga dia tu boleh katakan separuh daripada gaji aku lah. Habis. So aku tak beli lah. So aku beli yang cukup lah. Yang ni pun aku simpan 3 bulan gaji untuk dapatkan ni. Alright, so memang puas hati. Yang ni bagi aku memang best lah. Boleh buka open hatch kan. So that's why aku buat sebelah tak pakai dia punya armor, sebelah pakai armor. So yes. Okay, jom aku buat korang pusing-pusing bilik aku kat mana tempat aku buat video selalu dan koleksi peribadi aku. Jom tengok my room. So bilik aku tak besar mana, korang tengok sendiri, kecil je. Okay, korang nampak tu. Okay, jom tengok koleksi peribadi. Okay, kat sini semuanya GP series. Korang tengok daripada awal tiba-tiba atuk 1.5 je sesat kat sini. Ha. Okay, so kat sini adalah GP series daripada GP01 hinggalah ke Gebera ni. Cuma yang tak ada cuma Blossom saja. Tapi aku dah beli satu lagi yang baru untuk aku buat yang terbaru. Okay, so stay tune. Okay, right. So kat sini campur MG dan HG. Okay, so basically kat atas ni semua adalah Federation dan AEUG. Alright, so kat situ korang tengok collection terawal aku lah. Okay, korang tengok sendiri lah kat sini. Semua aku kumpul MG dulu, HG tak layan langsung. Tapi tu dia lah, HG ni banyak sangat dia punya model. So layan HG lah, simple lah kan. Okay, so yang ni adalah rack yang kedua. Okay, yang ni aku baru pasang. Okay, nanti kita buat review pasal ni tau. Sini semuanya HG dan RG. Pun sama juga Federation dan juga AUG. Untuk row yang ketiga ni basically adalah Zeon. Alright, so korang tengok sendiri kat sini adalah Zeon. Aku terpaksa buka flash sebab tak nampak sebab gelap. Okay, sorry. Okay, korang tengok sendiri kat sini adalah Zeon collection aku. Okay. Okay, dekat bahagian bawah kita ada Zeta. So basically Zeta ni aku ada dua. Satu C plus kat bawah katil ni ada. And then kita ada Psycho Zaku HG. Sorry kalau gelap tau. Kita ada Zaku 1 daripada Thunderbolt. Dua-dua ni ada Thunderbolt. Dan juga kita ada, yes, apa ni nama dia ni, mamak ni? Lupa dah aku. Hygok, yes. Okay, ni HG. Satu ni JMG, okay. Aku suka Zeta tapi satu je masalah dia. Kenapalah susah beri kan? Siapa-siapa yang ada penyesaian boleh tulis komen kat bawah. Ni 2.0 tau. Kalau dapat 1.0 ataupun 1.5 lagi aku suka. Kita ada Paper Toy Gundam dan Zaku kat sini. Alright, tempat-tempat komik aku dan juga majalah. Sebab aku ni melukis kan, so aku perlukan banyak reference kat sini. Okay. Alright, kita tengok bahagian atas. Okay, so bahagian atas ni adalah tempat kit-kit yang besar-besar. Termasuk jugalah dengan ni. Alright, alamak tersekat kat sini. Dan juga yang ni, nampak ni. Aku lupa tadi nak letak atas balik. Tak apalah. Alright, so basically kit kat atas ni semuanya besar-besar lah. Termasuklah juga ball ni. Walaupun dia kecil tapi dia makan space kan. Dan aku suka-suka benda ni. Aku favourite aku salah satunya adalah Dendrobium ni. Okay, Dendrobium ni walaupun kecil je tapi cantik sebenarnya. Kalau korang buat custom elok-elok, nampak?
best, serius. Nak beli had besar memang tak mampu lah kan, 1000 lebih. So yang ni pun dah puas hati kalau korang buat sendiri. Okay, murah je, RM55 rasanya, tak silap. Ha, so korang boleh dapatkan lah poster kat situ. Yang ni direct hold daripada New Plumber bagi. And then kita tengok kat dinding. Okay, so kat dinding ni adalah kit-kit yang telah dikorbankan. Cik, korban tu. Okay, so ni adalah collection-collection aku dah pasang. Tetapi sebenarnya banyak lagi. Okay, so yang ni antara kotak yang terselamat daripada aku kena buang ke, kena postage ke apa kan. So ini adalah yang terselamat. Kasi kita ada diorama. Okay, nampak tu. Okay, ni first diorama yang aku buat. Masa tu aku baru je habis accident tahun 2018. Okay, dan kat sini barang-barang gitar aku lah. Okay, and a lots of guitar over here. Sini pun ada guitar lagi. Dekat sini ada flute yang banyak-banyak gila flute. Part yang kita buat shoot selalu adalah di sini sahaja. Kau nampak tak? Kecil je tempat dia. Okay, kot Swiss kat sini. Jadi tempat korang tengok selalu tu. Okay, simple je tempat aku buat. Memang aku pasang gunpla pun sangat-sangat simple tempat dia. So kat mana aku pasang gunpla? Okay, tengok bawah. Di sini tempat aku pasang gunpla. Meja ni aku tak pakai, walaupun meja selesa, tapi banyak kerja nak kena buat. Atas meja ni selalunya penuh dengan barang-barang kerja aku. Alright, so kita gunakan meja Mr. DIY ni. Alright, kita buka. Kita lengkup macam tu. Sangat-sangat simple. Yang korang tengok aku dah buat kit, berpuluh-puluh kit, beratus-ratus kit tu. Ini je lah tempat dia, okay. Kemudian kita ambil benda ni, lapik atas dia. Tada! Itu sahaja. Actually dekat bawah katil tu ada lagi. Korang nampak? Alright, cuma tak letak kat sini je. Tunggu ada rezeki, aku akan beli di top satu lagi lah. Alright, ha, so banyak lagi kit bawah tu. Dan kotak sudah tu, korang nampak tu, ha, tu bakal kita letak kat situ lah next time. Ha, macam, so cukup lah kot. Aku rasa penat aku jalan-jalan ni, walaupun dalam bilik. Sebab aku takut kipas, panas kot, berpeluh korang nampak tu. Actually aku tak pakai topi ni, sebab muka aku akan nampak bulat. Okay, sebab kawan aku dah sponsor, aku pakai lah. So siapa-siapa yang berminat topi macam ni, korang boleh dapatkan dekat Bob Jack. Alright, sangat-sangat best dan eksklusif. Okay, alright. So macam biasa, selamat menyambut tahun baru. Okay, kalau siapa-siapa yang ada backlog tu, siapkan backlog banyak-banyak. Okay, jangan terlampau kejar hype, kejar semana kita mampu. Kita buat elok-elok. Okay, gunpla untuk semua. Gunpla tiada diskriminasi, gunpla tanpa rasism. Alright, so macam biasa, keep building and happy always. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen video ni. Dan jumpa lagi pada video akan datang. Selamat tahun baru. Assalamualaikum. Ciao.